Erupsi Gunung Mayon di Albay, Filipina terjadi siang dan malam. Terpantau, siang hari gunung mengepulkan asap tanpa henti. Sementara di malam hari, muntahan lava dan kepulan asap solfatara mengepul hingga beberapa kali dalam semalam. Akibat letusan salah satu gunung berapi teraktif di Filipina ini, lebih dari 75 ribu orang harus mengungsi dan keluar dari zona berbahaya. Mereka kebanyakan adalah petani dan pencari bantuan di sungai.